10 Syakban adalah salah satu malam yang mulia dan barokah. Pasalnya, pada malam tersebut, Allah akan memberikan pengampunan pada seluruh hambanya yang beriman dan beramal soleh. Oleh karena itu, berikut beberapa amalan nisfu Syakban yang harus kita ketahui. Yang pertama, membaca surat Yasin 3 kali. Yang kedua, memperbanyak baca 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Yang keempat, berdoa dan zikir. Dan yang kelima, puasa sunnah keesokan harinya. Allah merahmati hambanya di malam nisfu Syakban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan seorang muslim yang bermusuhan, kedengkian, dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Hadis riwayat Ibnu Majah.